Okay, what's up guys, welcome back to my channel tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara menambah followers TikTok. Dan jadi buat teman-teman semua yang penasaran, langsung aja kita ke tutorialnya, cekidot. Nah teman-teman, di sini kita masuk aja ke dalam aplikasi Google Chrome kalian. Di sini kalian tinggal klik aja ya teman-teman, link grup WhatsAppnya seperti ini, snsbiz.com. Dan jika udah seperti ini, selanjutnya teman-teman tinggal klik enter aja teman-teman seperti ini. Kita tunggu aja proses loading sampai selesai. Dan di sini teman-teman nih banyak layanan ya teman-teman. Ada layanan Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Dan di sini teman-teman langsung aja kita pilih layanan TikTok teman-teman. Nah teman-teman, jika udah seperti ini, kalian tinggal masukkan aja teman-teman nama pengguna TikTok kalian. Contoh di sini saya akan menggunakan nama TikTok saya ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, jika udah kalian isi seperti ini anak membujang, selanjutnya kalian klik aja 5 pengikut gratis. Nah teman-teman, di sini loading ini kita tunggu aja ya teman-teman, kita tunggu aja 1 menit sampai selesai ya teman-teman, karena baru prosesnya masuk ya teman-teman. Setelah 1 menit kita tunggu, dan ini kita bisa lagi menggunakan berulang ya teman-teman. Oke, nanti kita skip langsung ke detik ke 1, 1, 2, 3. Nah, di sini teman-teman setelah dikirim ya teman-teman, jadi kita tunggu 30 menit baru masuk ke dalam akun TikTok kalian. Dan di sini kalian bisa menambahkan followers lagi lebih banyak, tapi di sini tidak gratis ya teman-teman, jadi berbayar. Nah jadi teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini, cara menambah followers TikTok terbaru. Dan jadi buat teman-teman semua yang mau request tutorial lainnya, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe channel untuk tutorial. Thanks for watching and goodbye.